Kita sedang mencari pemain tambahan di posisi penyerang. Mudah-mudahan nanti 2 minggu ada kabar bagus. Thank you so much, everybody. This is Indonesia Team FIFA World Cup Qualifier 2026. Sama-sama, satu tim, all together, all the time. Today, we die for each other. Lima calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia, grade A semua nih bos. Kemenangan 2 kali berturut atas Vietnam meraih mimpi tampil di Piala Dunia, STY masih gencar berburu pemain naturalisasi. Kiper dan striker jadi 2 posisi yang berpotensi diisi pemain naturalisasi. Berikut nama-nama calon pemain naturalisasi yang diincar STY untuk membela Timnas Indonesia Juli mendatang. 1. Jairo Riedewalda melambungkan asa Timnas Indonesia untuk mentas di Piala Dunia 2026. Belum lagi, penampilan cemerlang pemain anyar hasil naturalisasi, membuat jutaan pecinta bola tanah air, berapi-api mendukung Garuda berlaga. Meski tampil memikat di 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Vietnam, pelatih Shin Tae-yong belum akan berhenti berburu pemain naturalisasi. Coach Shin memastikan pintu naturalisasi masih terbuka untuk pemain lain. Meski namanya masih rahasia. Namun sejumlah nama sudah beredar di media. Demi meraih mimpi tampil di Piala Dunia, STY masih gencar berburu pemain naturalisasi. Kiper dan striker jadi 2 posisi yang berpotensi diisi pemain naturalisasi. Berikut nama-nama calon pemain naturalisasi yang diincar STY untuk membela Timnas Indonesia Juli mendatang. 1. Jairo Riedewald. Bermain untuk klub Premier League Crystal Palace, membuat nama Jairo Riedewald ada di daftar teratas calon naturalisasi grade A untuk Timnas Indonesia. Pemain yang memiliki darah Manado dari sang nenek itu, juga mengatakan kesediaannya untuk mengenakan jersey Garuda di dada. Pemain 27 tahun yang berposisi sebagai gelandang bertahan itu, bakal memperkuat lini tengah Indonesia demi tampil stabil di Piala Dunia. 2. Emilio Audero Mulyadi. Emilio Audero Mulyadi adalah calon pemain naturalisasi grade A lainnya. Bermain untuk Sampdoria di Serie A, pemain kelahiran Mataram itu sudah pernah berseragam Timnas Italia level U21. Meski begitu, namanya masih mungkin masuk skuad Timnas Indonesia. Meski Indonesia tidak kekurangan stok kiper, masuknya Emilio dipercaya bisa menambah kepercayaan diri di bawah mistar gawang Indonesia. Sempat dikabarkan menolak gabung Timnas Indonesia, Emil bikin geger netizen Indonesia karena kedapatan saling follow di media sosial dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Emil diyakini masih punya kesempatan bergabung dengan Timnas Indonesia. 3. Kevin Dix. Bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Denmark, FC Copenhagen dan tampil hingga 16 besar Liga Champions 2024, Kevin Dix tentu pilihan tepat untuk membela Indonesia sebagai pemain grade A. Berposisi asli sebagai bek tengah, pemain 27 tahun itu punya nilai pasar hingga 60 miliar rupiah. Sebelumnya, pemain keturunan Indonesia ini membela tim besar Italia, Fiorentina. Beberapa waktu lalu, Kevin Dix pernah mengutarakan di akun Instagramnya bahwa dirinya tertarik membela Timnas Indonesia. 4. Jordi Werman. Jordi Werman adalah pemain keturunan Indonesia grade A berikutnya yang dipantau Shin Tae-yong. Jordi merupakan rekan setim Rafael Struik di klub kasta kedua Liga Belanda, ADO Den Haag, pada musim 2022. Kebetulan Jordi juga memiliki garis keturunan Indonesia, sama seperti Rafael Struik. Nama Jordi Werman sudah tidak asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Pemain ini pernah dikabarkan bakal dinaturalisasi pada Februari 2022. Werman mengaku pernah berkontak dengan PSSI. Bahkan ia juga menjalin komunikasi dengan Shin Tae-yong. Sayangnya proses naturalisasinya tidak berjalan lancar. Sebab kala itu ia sedang mencari klub baru untuk kelanjutan karirnya. 5. Mees Hilgers.
Nama terakhir yang masuk radar naturalisasi Shin Tae-yong adalah Mees Hilgers. Bermain untuk FC Twente di Eredivisie Belanda, Hilgers punya nilai pasar menyentuh angka 104,29 miliar rupiah dan bakal jadi pemain termahal di skuad Garuda jika jadi dinaturalisasi. Bek asal Amersfoort, Belanda kelahiran 13 Mei 2001 tersebut masih setia bersama FC Twente sampai saat ini. Mees Hilgers berdasarkan rekam jejaknya tercatat sudah setia selama 12 tahun bersama FC Twente. Nama Mees Hilgers sempat dikaitkan bakal direkrut oleh salah satu klub raksasa Belanda, FC Feyenoord. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa akan ada pemain naturalisasi yang baru. 네, 회장님하고는 이제 코로나는 아주 세계적으로 큰. Sebagai informasi, Timnas Indonesia ketambahan 4 pemain naturalisasi baru pada bulan Maret 2024. Mereka adalah Jay Ibzes, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye dan Nathan Choeon. Jay Ibzes dan Nathan menjalani debut saat Timnas Indonesia menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah melawan Vietnam di Lake Ledia, Shin Tae-yong mengungkapkan mau menambah pemain naturalisasi. Pelatih asal Korea Selatan itu belum mengungkapkan siapa pemain yang dimaksud. Namun, Shin Tae-yong mengisyaratkan bahwa pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia lebih dari satu. Pelatih yang sering disapa ST itu lalu mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Apresiasi tersebut didasari dari usaha yang telah dilakukan PSSI dalam memproses pemain naturalisasi. Shin Tae-yong percaya para pemain naturalisasi bakal semakin membuat Timnas Indonesia menjadi lebih kuat. Akan ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti. Tentunya saya sangat mengapresiasi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir atas dukungannya yang diberikan. Ini akan membuat Timnas Indonesia semakin maju ke depannya, kata Shin Tae-yong, dilansir bolasport.com dari Instagram Timnas Indonesia. Ada peran Ragnar Oratmangoen, Ula Romeni pertimbangkan gabung Timnas Indonesia. Penyerang FC Utrecht, Ula Romeni, masih mempertimbangkan untuk menjalani proses naturalisasi. Ula sempat dihubungi langsung oleh Ketua Umum PSSI terkait masalah ini. Kebutuhan di sektor lini depan Timnas diprediksi jadi alasan Shin Tae-yong butuh nama baru. Selain itu, pengalaman Ula di Liga Belanda akan banyak membantu skuad Garuda, Ula Romeni menjelaskan, dia cukup mengenal beberapa pemain di Timnas Indonesia. Di antaranya adalah Ragnar Oratmangoen dan Martijn Paes. Bersama dua pemain ini, dia sempat berkomunikasi terkait masalah ini. Paes sendiri masih menjalani proses pemindahan kewarganegaraan menjadi WNI. Oratmangoen, seorang teman saya, Martijn Paes, saya bermain dengannya di NEC. Saya berbicara dengan mereka tentang hal itu, kata Ula Romeni dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Voetbal Premier. Menurutnya, menjadi pemain Timnas Indonesia memiliki banyak kelebihan. Salah satunya mereka bisa menjadi inspirasi agar sepak bola di tanah air bisa terus berkembang. Mereka memberitahu saya bagaimana perkembangannya, itu tidak akan terjadi secara langsung. Sangat menarik dan sangat indah. Anda benar-benar dapat menjadi contoh dan Anda dapat menginspirasi banyak orang, sejumlah besar orang, sambungnya. Ula menilai keputusan menjadi WNI akan dipertimbangkan dengan matang. Dia menilai masih butuh waktu untuk memikirkan masalah ini, apalagi, dia masih muda dan karirnya di sepak bola juga cukup panjang. Namun, dia mengakui bahwa bermain untuk Indonesia merupakan sebuah kebanggaan. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk saya, kesempatan yang bagus. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui peran pemain naturalisasi yang mampu meningkatkan kualitas Timnas. Shin menyebut kehadiran pemain naturalisasi memberikan warna baru dan juga menambahkan kekuatan skuad Garuda. Dengan adanya pemain naturalisasi menjadikan semakin kuat skuad kita, ujar Shin. Setelah menang 1-0 saat menjamu Vietnam di Gelora Bung Karno GBK, Jakarta, Shin mengaku sempat khawatir dengan kondisi anak asuhnya. Pasalnya, 10 pemain berada dalam kondisi sakit yang tentu berdampak besar terhadap kondisi tim jelang melawat ke kandang Vietnam.
Setelah selesai pertandingan Indonesia melawan Vietnam, memang ada 10 pemain yang sakit juga, jadi saya menduga pertandingan kedua ini akan sulit, ucap Shin. Shin bersyukur program naturalisasi yang dilakukan di bawah kepemimpinan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir mampu menghapus kekhawatirannya. Shin memiliki ruang lebih luas dalam menentukan pemain mengingat kedalaman tim dengan kualitas yang mumpuni dari pemain naturalisasi lain. Dengan adanya pemain-pemain naturalisasi yang bergabung, jadi kita bisa memilih skuad lebih leluasa daripada sebelumnya, sambung Shin. Shin optimistis keberadaan pemain naturalisasi tak hanya mampu meningkatkan kualitas timnas, melainkan juga memacu para pemain lokal untuk tampil lebih baik. Shin mengatakan persaingan yang sehat akan memberikan manfaat besar dalam menciptakan skuad timnas yang lebih tangguh. Shin mendorong para pemain lokal untuk meningkatkan levelnya agar bisa bersaing dengan para pemain naturalisasi. Dengan kondisi-kondisi yang seperti ini, pemain lokal juga harus bisa lebih berjuang untuk menjadi lebih baik lagi dan dengan begini timnas Indonesia akan semakin maju pastinya, kata Shin. Terbaru oleh Romney susah dihubungkan PSSI tinggal melanjutkan proses. Striker FC Utrecht, Ula Romeni mendapat sorotan dari para pencinta sepak bola di Indonesia. Ula Romeni merupakan pemain keturunan Indonesia yang kini masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi. Namanya mulai mencuat setelah Shin Tae-yong merasa timnas Indonesia masih butuh penyerang yang lebih tajam agar bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Meski sudah berusaha memaksimalkan materi penyerang yang ada saat ini, Shin merasa belum puas. Shin Tae-yong kabarnya telah memantau beberapa pemain keturunan Indonesia, salah satunya Ula Romeni. Ula Terha Romeni merupakan pemain kelahiran Nijmegen, Belanda pada 20 Juni 2000. Ula Romeni dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga sang ibu. Nenek Ula Romeni dari sisi keluarga ibu kabarnya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pemain setinggi 185 cm ini berposisi sebagai penyerang yang bisa bermain di lini tengah maupun menjadi ujung tombak di depan. Pada musim 2023-2024, Ula Romeni membela klub Eredivisie Belanda, FC Utrecht. Ula Romeni juga pernah membela timnas Belanda pada level usia sejak 2014 hingga 2019. Dia dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda U15, U18, U19, dan U20. Secara statistik, Romeni telah tampil sebanyak 10 kali dengan mengemas 1 gol bersama timnas Belanda kelompok umur. Meski begitu, dia masih bisa memilih untuk berganti kewarganegaraan dan membela timnas negara lain. Oleh sebab itu, peluang naturalisasi Ula Romeni masih terbuka lebar asalkan pemain tersebut mau bergabung ke timnas Indonesia. Itulah profil Ula Romeni, penyerang FC Utrecht keturunan Medan yang masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi. Artikel ini telah tayang di itimes.com dengan judul, Profil Ula Romeni, Pemain Utrecht Berdarah Medan Target PSSI. Klik untuk baca, https://www.itimes.com/sport/soccer/yogama-wisnu-oktiandito/profil-ula-romeni-pemain-utrecht. Ula Romeni akui diskusi dengan Ragnar Oratmangoen atas tawaran naturalisasi timnas Indonesia. Setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 3-0 tanpa balas, pemain FC Utrecht, Ula Romeni mengkonfirmasi tawaran naturalisasi timnas Indonesia yang didapatkannya. Ula Romeni mengakui berdiskusi dengan pemain timnas Indonesia teranyar saat ini, Ragnar Oratmangoen dan Martin Paes. Ragnar Oratmangoen bahkan menceritakan proses naturalisasinya pada Ula Romeni. Iya, saya sangat dekat dengan Ragnar Oratmangoen, juga Martin Paes, saya bermain bersamanya di NEC, kata Ula Romeni. Ula Romeni mengakui Ragnar Oratmangoen menceritakan proses panjang naturalisasi di mana tak semudah membalikan tangan. Saya berbicara pada mereka dan mereka memberitahu saya apa yang terjadi pada mereka, yang mana itu tidak berubah dalam satu kali balikan tangan, banyak prosedur yang harus dijalani, kata Ula Romeni. Ketika ditanya apakah dia tertarik dinaturalisasi, ternyata Ula Romeni mengaku tertarik karena beberapa alasan. Bagi saya ini sangat menarik dan sangat bagus menurut saya. Kamu bisa jadi contoh dan bisa menginspirasi orang-orang, dan dengan jumlah masyarakat yang banyak dan jadi kesempatan bagus buat saya.
kata Ula Romeni, namun Ula Romeni ternyata sudah banyak mendapatkan dukungan dari penggemar sepak bola Indonesia. Sudah banyak yang antusias dengan saya, dan belum ada apa-apa, selalu datang ke pesan dalam Instagram saya, Kometu Indonesia, kata Ula Romeni. Ula Romeni konfirmasi sudah dihubungi PSSI, siap perkuat timnas Indonesia. Penyerang FC Utrecht, Ula Romeni mengonfirmasi sudah dihubungi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk diajak memperkuat timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan penyerang 23 tahun itu di channel YouTube Voetbal Primeur. Ya, nenek saya lahir di Indonesia. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sebuah kehormatan bagi saya, nenek saya lahir di Indonesia, begitu juga ibu saya yang pernah ke sana, kata Ula Romeni mengutip dari channel YouTube Voetbal Primeur, Selasa, 26 Maret 2024. Saat ditanya bagaimana cara berkomunikasi dengan Erick Thohir, Ula Romeni mengatakan pembicaraan dilakukan melalui Facetime. Saat itu, Ula Romeni disampingi sang agen. Pembicaraan dilakukan melalui Facetime bersama agen saya. Saya berkata kepada Ketua Umum PSSI dan mereka mengatakan apa yang mereka mau. Mereka ingin saya memperkuat timnas Indonesia. Saya pun mendengarkan apa yang disampaikan dan meresapinya, lanjut penyerang yang juga berperan sebagai winger kanan ini. Ula Romeni juga ditanya pandangannya soal pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Ia mengatakan itu sesuatu yang bagus, terlebih sejumlah rekannya seperti Ragnar Oratmangoen dan Martin Paes telah menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. Ya, ada sahabat saya Ragnar Oratmangoen, begitu juga Martin Paes, rekan saya di NEC Nijmegen. Saya bicara ke mereka soal ini dan mengatakan apa yang terjadi. Itu, naturalisasi, sangat menarik dan sangat indah, ujar Ula Romeni yang sang nenek lahir di Medan, Sumatera Utara. Hanya saja, Ula Romeni mengatakan terlalu cepat baginya untuk memilih timnas Indonesia.